Bismillahirrahmanirrahim. Halo, assalamualaikum sahabat ASI Dapur. Kali ini siapa yang masih punya kue keranjang di rumah? Ya, kue keranjang saya masih ada dua. Ini saya akan memberikan sedikit tips atau tips sederhana membuka plastik yang membungkus kue keranjangnya ya. Bagaimana cara membuka plastik-plastik ini supaya kita mudah memotong dan memakannya atau mengolah untuk dimasak selanjutnya. Oke, sahabat, ikuti saya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke sahabat, di sini kita membutuhkan air matang ya. Di sini saya pakai air matang secukupnya. Ini akan kita lumuri di luar plastik-plastik ini ya. Ya, plastik-plastik yang membungkus ini kita akan berikan, kita olesi air matang. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti ini ya sahabat, pastikan tangannya bersih. Permukaannya dulu kita buka. Kita buka plastiknya perlahan. Ini akan lebih mudah dan tidak lengket ya. Ya, seperti ini sahabat. Mudah sekali. Tips ini sangat berguna. Ya. Daripada kita nanti makan plastik bahaya ya sahabat. Nah, seperti ini mudah bukan? Nah, langsung terbuka ya plastiknya. Sama plastiknya juga kita yang plastik yang di pinggirnya ini kita lumuri dengan air putih, air mata. Ya, sekujur bagian sekeliling kue keranjang ini kita beri air. Oke, cukup. Kita buka ya. Oke, lebih mudah ya sahabat ya, ya. Seakan-akan dia melepas kue keranjangnya lebih mudah. Sebelum saya tahu seperti ini caranya, saya langsung potong dan saya buka, ternyata lengket sekali sahabat. Terpaksa kita makan dengan susah payah membuka plastik. Bagaimana sahabat? Ini sangat mudah sekali. Cara yang sederhana ini ternyata perlu ilmu yang sederhana dengan air putih. Ya sahabat, bagaimana cara mengirisnya? Kita akan iris kue keranjang menggunakan pisau yang telah dilapisi dengan plastik ya, seperti ini ya, agar tidak melekat atau terlengketan. Bismillahirrahmanirrahim. Oke sahabat, seperti ini. Nah. Oke sahabat, seperti ini ya kue keranjang yang sudah kita buka plastiknya. Bersih, siap dimakan, siap dinikmati atau diolah sesuai dengan keinginan kita. Oke sahabat, terima kasih telah mengunjungi saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.